apa tu network? Sistem, application, monitoring, security. Nak tahu lebih lanjut? Jom kita tengok apa yang ada di network security. Tahu tak adik-adik? Yang hidup adik-adik ni sebenarnya dipenuhi dengan rangkaian tau. Ataupun dipanggil network. Tak ada network ni, adik-adik tak dapatlah nak akses ke Facebook, Instagram dan aplikasi-aplikasi lain. Dan kalau tak ada network juga, syarikat-syarikat pun tak dapatlah nak jalankan perniagaan masing-masing. Oh, network tu bukan internet je ya? Internet tu adalah salah satu contoh penggunaan network. Tapi banyak lagi mengenai network yang adik-adik akan belajar lagi di GMI nanti. Sebenarnya kan, network kita ni kita boleh pantau tau. Walaupun di rumah, dengan bantuan perisian ataupun software, adik-adik boleh tahu status network adik. Bukan setakat tu je, software tu boleh jadi mata dan telinga untuk kita mengawasi network kita. Kat luar sana, syarikat, organisasi, data center, bank, semua perlukan pemantauan network ni. Ini untuk pastikan network mereka sentiasa selamat, terkawal dan berada pada tahap yang optimum. Adik-adik biasa pakai Facebook kan? Pernah terfikir tak macam mana Facebook tu berfungsi? Apa yang diperlukan untuk membangunkan Facebook? Dan yang paling penting, macam mana nak program untuk membangunkan aplikasi dan website seperti Facebook? Di GMI ni, kita akan belajar banyak lagi berkaitan dengan sistem dan aplikasi seperti Facebook dan social media lain. Security adalah merupakan isu yang sangat penting, lebih-lebih lagi bila semua transaksi melibatkan online. Adik-adik kena sentiasa sedar dengan risiko-risiko bila adik-adik sedang menggunakan komputer dan internet. Di GMI ni, adik-adik akan didedahkan banyak lagi berkenaan security dan ancaman-ancaman cyber. Kalau adik-adik berminat nak jadi hacker yang beretika, GMI lah tempat yang terbaik untuk adik-adik.